Kasih enggak ya? Pada tanggal 1 Juni 2023, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, PT KAI memberikan gebrakan baru dengan meluncurkan 5 kereta baru. Salah satunya yang menarik perhatian saya adalah kereta api Manahan. Kereta api Manahan memiliki rute Jakarta-Solo dan yang spesial, waktu saya naik ini, KA Manahan membawa kelas priority. Di mana kelas priority ini bisa dikatakan kelas mewah untuk di perkereta apian Indonesia ya. Harga tiketnya pun tak tanggung-tanggung teman-teman, yaitu 1 juta rupiah. Di mana untuk Jakarta-Solo dengan harga tiket 1 juta, itu menurut saya sih lumayan mahal ya dibandingkan dengan transportasi umum lainnya. Tapi demi mengobati rasa penasaran ini dan mumpung keretanya juga masih baru, jadi ya udah deh, kita gaskan saja mencoba kereta api Manahan ini. Oke, untuk informasi lebih detailnya, mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton video perjalanan bersama kereta api Manahan Jakarta Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya ucapkan dari stasiun Gambir. Nah, setelah kemarin dari Jember menuju Gambir sini, kita udah mencoba kereta baru ya, Pandalungan, rute terjauh di Indonesia, Jember Jakarta. Hari ini saya akan kembali mencoba kereta baru, tapi kali ini saya akan menuju ke Solo bareng KA Manahan teman-teman. Di mana hari ini tuh spesial banget ya, karena KA Manahan pada hari ini membawa kereta priority, di mana untuk KA priority ini nggak setiap hari jalan ya teman-teman, adanya biasanya di hari-hari tertentu, weekend kalau nggak gitu di event-event tertentu seperti itu. Dan kali ini saya akan naik di kelas priority dan harga tiketnya juga nggak tanggung-tanggung ya teman-teman. Jakarta Solo itu 1 juta rupiah teman-teman. Itu sih menurut saya bisa dikatakan lumayan mahal ya teman-teman. Dimana kalau dibandingin naik bis gitu, wah, sangat jauh harganya ya teman-teman. Dan ini sekarang masih jam 9.15, untuk kereta kita nanti itu jam 10.30 teman-teman. Oke, jadi sekarang kita santai-santai dulu sambil kita lihat-lihat kira-kira di stasiun Gambir ini ada apa aja ya. Oke, dan lihat itu di atas lagi ada kereta yang lagi parkir dan itu spesial juga membawa rangkaian panoramik teman-teman. Nah, cuman ini posisinya kok di belakangnya logo ya. Kalau naik panoramik ini yang enak tuh posisi panoramiknya pas belakang sendiri sana ya. Nih, seperti ini situasi dan kondisi di stasiun Gambir. Kita santai-santai dulu ya, karena masih lumayan lama juga kan. Seperti ini situasi dan kondisi di stasiun Gambir. Terpantau rame-rame lancar ya, nggak seberapa rame banget gitu, cuman ya standar lah ini lihat. Nah, berarti okupansi penumpang hari ini sepertinya standar aja ya. Oke, kita
cetak boarding pass dulu deh, karena kalau nggak pegang tiket fisik itu kurang gimana gitu rasanya ya. Jadi kita cetak boarding pass dulu, habis itu kita masuk ya ke sana. Oke. Jadi untuk cetak boarding passnya bisa cetak secara mandiri di sini ya. Ini lihat banyak mesin cetak boarding passnya. Dan ini kita udah cetak boarding pass. Oke, kita naik yuk. Masuknya lewat sini ya. Kita udah melakukan boarding, jadi kita tinggal naik ya. Biasanya sih kalau penumpang priority itu dapat lounge sendiri teman-teman ya gitu. Oke, jadi kita ke atas, kita tanya petugasnya kira-kira ada lounge-nya sendiri atau tidak gitu ya. Kita lihat juga, penasaran juga kira-kira lounge-nya seperti apa. Kalau di Pasar Turi gitu kan udah pernah ya. Yang dari Gambir sini saya belum pernah teman-teman. Saya udah ada di lantai 2 ya. Ini kalau kita naik ke atas, ini ke keberangkatan keretanya. Seperti itu teman-teman. Dan kalau misal kita naik kereta api yang eksekutif gitu, tempat tunggunya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Lumayan nyaman sih ya, karena ini hawanya juga dingin, full AC ini teman-teman. Oke, sekarang coba kita tanya untuk lounge penumpang priority kira-kira sebelah mana ya. Ternyata lounge-nya ada di sini. Oke, kita masuk. It's ganti. Oke teman-teman, ini sekarang saya udah berada tepatnya di Luxury Lounge di stasiun Gambir ya. Jadi misal kalau teman-teman naik kereta kelasnya di atas kelas eksekutif, misal panoramik, luxury, itu bisa di lounge ini. Di lounge ini sih ini lumayan nyaman juga ya teman-teman. Cuman di eksekutif lounge ini itu nggak ada sekat pembatas dengan ruangan lain, dan hawanya ini menurut saya agak kurang dingin teman-teman. Tapi mantepnya lagi di sini itu kita dapat free makan atau minum. Bentar lagi kita lihat ya kira-kira ada makanan dan minuman apa. Oke. Makanannya ada seperti ini ada jajanan pasar ya. Kalau ini menurut saya sih ini makanan-makanan ringan gitu ya teman-teman, cemilan lah. Nah seperti ini oke sih, lumayan ya buat ngeganjel. Kita geser ke minumannya sekarang teman-teman. Nah untuk minumannya ada seperti ini, ada teh, kopi, sama jus atau sirup. Oke, ini free ya teman-teman, alias gratis. Dan ini dia teman-teman wujud tiket yang udah saya beli lewat KAI Akses ya. Ini nomor tempat duduk PRI Priority 1. Saya nanti duduk di nomor kursi 5D teman-teman. Berangkat dari Gambir 10.30 sampai di Solo Balapan 18.30. Nah seperti ini. Ini tiketnya 1 juta rupiah teman-teman. 1 juta pas, nggak kurang nggak lebih. Jadi ya lumayan sih ya, lumayan menguras kantong ini. Tapi nggak apa-apa buat pengalaman, biar pernah naik kereta api priority. Soalnya saya belum pernah sama sekali teman-teman naik KA priority ini. Oke? Sekarang jam 10 pas, saya udah pindah ke atas ya. Ini ke peron tempat keberangkatan kereta apinya, di peron 3 nanti kita mau ke sana dulu deh, ke ujung sana ya. Saya mau ngerekam ini, apa, detik-detik kereta apinya datang teman-teman gitu. Dan di sebelah sana ada KA Sembrani teman-teman, itu tujuan Surabaya Pasar Turi. Berangkat jam 10.20, kereta kita nanti 10.30. Jadi selisih 10 menit aja ya, itu KA Sembrani. Oke, kita ke sana, kita lihat keretanya datang ntar.
Dan kalau kita ke ujung sini teman-teman, ini ujung mana ya? Ujung selatan apa ujung utara ya? Gak tahu arah saya ini ujung mana. Itu kita bisa melihat view Monas teman-teman. Ini lihat Monasnya. Wah, cakep kan? Ini ada KRL kembali melintas. Cus. Oke teman-teman, jadi ini dia kereta yang akan kita naiki, KA Manahan Solo Gambir. Nah, oke, kereta kita ada di kereta priority, itu ada di paling belakang sana teman-teman. Kursi nomor 5 kita. Yuk, kita ke belakang yuk. Priority. Ini eksekutif 8. Berarti bawa 8 eksekutif sama 1 priority. Iya. Isi kak ya, maaf tangan kiri. Oke, makasih kak ya. Wow, kita di kursi nomor 5. Ah, wah, apes banget, song banget. Ah, song banget teman-teman. Nggak apa-apa deh. Oke, ini sekarang kita udah ada di dalam KA Priority ya teman-teman. Karena ini masih jam berapa ini? 10.10. Kita mau ke depan deh, kita lihat lokomotifnya dulu ya. Oke, ntar kita review lebih detailnya ntar aja kalau udah jalan ya teman-teman. Jadi ini dia teman-teman kereta api yang akan kita naiki. Kali ini kereta Manahan membawa 8 kereta eksekutif, 1 kereta priority, dan 1 kereta pembangkit, dan 1 kereta makan. Untuk lokomotif yang bertugas kali ini adalah lokomotif CC2030107 Dipo Induk YK Yogyakarta, di mana lokomotif ini adalah lokomotif tahun 2001 dengan nomor seri 203 dan dengan urutan lokomotif nomor 7. KA Manahan ini adalah kereta api baru yang dirilis oleh PT KAI pada tanggal 1 Juni bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila. KA Manahan melayani relasi Gambir Solo via jalur Purwokerto Yogyakarta dengan menempuh jarak kurang lebih 517 km dengan estimasi perjalanan 8 jam. KA Manahan sendiri seharinya ada 2 jadwal keberangkatan ya, pagi dan malam hari. Dari Gambir, KA Manahan pagi jam 10.30 dan malamnya jam 22.50. Untuk dari Solonya, pagi jam 09.45 dan malam jam 22.35. Sebenarnya untuk rute Jakarta-Solo sendiri sudah banyak kereta api yang tersedia, mulai dari kelas ekonomi hingga kelas eksekutif, bahkan sampai kelas luxury sekalipun. Namun sepertinya karena tingginya okupansi dan antusiasme masyarakat Solo yang menggunakan kereta api, akhirnya diluncurkanlah KA Manahan ini. Nama Manahan sendiri berasal dari nama tokoh masyarakat setempat yang bernama Ki Ageng Pamanahan, seorang sosok panutan serta merupakan kakak dari Sultan Adiwijaya. Saat ini nama Manahan dijadikan sebuah nama kelurahan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, di mana letak stasiun Solo Balapan berada. Ini dia teman-teman untuk kereta priority yang kita naiki. Lokasinya paling belakang dan ini paling beda ya warnanya. Kalau depan-depan itu pakai stainless steel ya. Kalau ini lihat warnanya gini lebih apa ya, beda sendiri sih nih, warna merah marun teman-teman ya. Dan ini marknya
trademarknya ini E teman-teman. Jadi jalan maksimalnya di 100 km per jam ya. Padahal yang depan-depannya ini marknya F semua, tadi saya lihat sampai depan sana. Jadi yang bikin kereta ini jalan mentok 100 itu ini sepertinya, karena marknya ini E. Jadi diambil batas yang paling bawah untuk kecepatannya teman-teman, seperti itu. Dari luar seperti ini sih, paling beda ya, lihat. Wah, priority. Oke, kita masih bentar lagi berangkat nih. Oke, teman-teman, ini sekarang jam 10.31. Keretanya udah mulai bergerak ya, udah mulai berangkat menuju ke Solo. Nah, itu view-nya, bisa langsung lihat Monas. Cakep kan? Oke teman-teman, ini sekarang kereta api Manahan udah resmi berangkat dari stasiun Gambir untuk menuju ke stasiun Solo Balapan ya. Dan yang naik dari Jakarta cuman saya aja teman-teman. Ntar ada yang naik lagi, itu di Cirebon 2 orang. Jadi total untuk penumpang KA Priority ini ada 3 orang teman-teman. Ini berasa apa ya, berasa kayak sewa kereta pribadi ya teman-teman. Nah ini sekarang mumpung lagi sepi juga, yuk sekarang kita lihat-lihat kira-kira di KA Priority ini kira-kira ada fasilitas apa aja ya. Yuk. Penampakan dari belakang seperti ini teman-teman, lihat kelihatan mewah banget ya, mewahnya ini dapat menurut saya. Jadi kursi saya awalnya itu 5A itu teman-teman ini. Nah karena di sana nggak dapat view kaca pas jendela, terus saya izin ke krunya, saya tanya katanya boleh pindah, soalnya kebetulan hari ini lagi banyak yang kosong. Jadi saya pindah di nomor 3D ini teman-teman. Nah kalau di 3D ini enak teman-teman, lihat. Nah view-nya full kaca ya, jadi lebih leluasa seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat fasilitasnya ya teman-teman. Lihat jarak antar kursinya segini. Kalau menurut saya sih ini nggak beda jauh sama eksekutif ya, sepertinya sama untuk jarak antar seatnya. Lihat, nah, ada pijatan kakinya juga. Terus di bawah sini dilapisi karpet seperti ini teman-teman. Jadi ini nih mungkin yang bikin keretanya lebih senyap ya teman-teman, karena ada lapisan karpet lagi. Suaranya ini coba dengerin deh teman-teman, kan lumayan senyap dibandingkan kalau kita naik yang eksekutif ya. Coba deh ntar kita ke kereta eksekutif juga, kita bandingin seperti apa ya. Terus yang jadi pembeda di antara kereta Priority ini sama eksekutif, yaitu di depan ini ada AVOD-nya teman-teman, audio video on demand. Jadi ini bisa jadi hiburan kita selama di perjalanan. Di sini ada berbagai macam hiburan ya, ada film, musik, game. Coba kita lihat filmnya. Oh ini ada kategorinya lagi ya. Ini coba kita komedi deh, ada apa isinya kira-kira. Lama. Lama guys. Coba kita back. Coba kita di Indonesia deh. Wait. Oh ini lihat, ada, oh ini ada video profile tentang kayak job masinis, job profile kondektur, ini lihat tentang KAI nya ya. Wah mantap sih ini ya, bisa buat kita menambah pengetahuan baru teman-teman. Terus kita back. Dan terus buat audionya, ini teman-teman bisa bawa headset ya, ntar dicolokin di sini untuk headsetnya. Ini ada USB, mungkin bisa buat teman-teman, mungkin ada film favorit gitu, bisa tancap di sini, ntar bisa teman-teman putar seperti itu. Ini sih salah satu pembeda dari kelas eksekutif ya, lihat. Kalau ada AVOD-nya gini, entah dipakai atau tidak, itu kesannya kelihatan lebih mewah teman-teman, ya kan? Nah, oke. Okay. Di bawahnya AVOD ini ada kantong seperti ini buat naruh cemilan gitu sih, makanan. Ada kantong plastik untuk taruh sampahnya.
Terus di sebelah sini kanan kita ada colokan, dua colokan untuk ngecharger HP, laptop gitu ya teman-teman. Selain itu nggak boleh. Sini ada tatakan buat naruh minuman. Terus ini ada jendela dan kordennya kalau bukanya gini. Oh, kita buka aja ya biar lebih terang. Yang jadi perbedaan lagi, ini di dindingnya ini ada kayak lapisan ornamen-ornamen kayu gini teman-teman. Ornamen-ornamen kayu ditambah cahaya warna kuning seperti ini, itu menimbulkan kesan yang mewah. Dan joknya apalagi warnanya kulit seperti ini ya. Jadi kesannya ini kesan mewah teman-teman. Untuk penampakan kursinya lebih detail seperti ini teman-teman. Kalau menurut saya ini sih nggak beda jauh sama kursi yang eksekutif biru itu ya. Teksturnya hampir sama menurut saya, cuman bedanya beda warna lapisan kulitnya aja. Ini warna coklat gini ya, warna krem gini. Terus ininya lebih tebel kalau di sini, di samping jalan. Handrestnya ini ya, ini ada mejanya juga. Seperti ini sih, 11-12 kok sama eksekutif ini. Kalau dibuat duduk menurut saya juga nggak beda jauh teman-teman sama yang eksekutif tadi. Empuknya juga standar aja ya. Cuman emang tadi sih kesan mewahnya lebih dapat ya kalau naik yang priority ini. Dan lebih senyap tadi yang saya bilang, soalnya mungkin ya ada efek karpetnya ini, jadi suara dari luar lebih teredam seperti ini. Di bagian atas ini ada kompartemen untuk naruh barang-barang kita. Dan untuk KA priority ini itu kapasitas penumpangnya cuma 30 penumpang teman-teman. Kalau eksekutif kan 50 ya. Kenapa kok 30? Karena di bagian belakang situ ada restorasi yang khusus untuk penumpang priority. Jadi entar deh kita lihat untuk restorasinya seperti apa ya. Seperti itu. Dan tadi waktu baru masuk itu ada pramugarinya yang nyamperin saya, perkenalkan diri gitu, siapa-siapa bla 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 bla. Terus nanti kita akan dapat satu kali makan siang teman-teman. Makannya kurang lebih jam 12 dan barusan ini udah dibagiin snack juga. Terus kalau mau bikin kopi teh itu bisa sepuasnya di restorasi belakang sini. Ntar kita coba ya. Sekarang kita lihat dulu snacknya kira-kira dapat apa aja ya. Oke. Okay. Okay, sebelum kita lihat snacknya seperti apa, kita buka mejanya dulu ya. Mejanya di sini. Iya. Itch. Nah, wah mejanya warna krem juga ternyata. Oke, okay, ini mejanya dan ini dia snacknya teman-teman. Ntar satu, dua, tiga. Nah, ini ada air mineral aqua 330 ml. Terus ini ada jus jeruk. Terus ini ada snack seperti ini. Coba kita lihat dalamnya seperti apa ya. Sepertinya sih roti ini. Dan ini bentar, ada masa expirednya 5 Juni 2023. Sekarang tanggal 3 ya, hari Sabtu. Jadi masih 2 hari lagi ini. Yuk kita lihat ini isinya apa ya. Kita unboxing. Wah susah ini kalau tangan satu ini. Oh gini. Bisa-bisa ya. Kita buka. Oke. Ini ada dua buah roti teman-teman. Nah seperti ini nih untuk penampakan snacknya. Ya lumayan sih ya. Sambil nunggu makan siang atau setelah makan siang nanti bisa buat cemilan seperti itu. Seperti itu tadi sih teman-teman untuk fasilitas yang ada di KA Priority Manahan ini. Dengan harga 1 juta untuk Jakarta Solo gimana menurut teman-teman? Rekomendasikan langsung tulis di kolom komentar ya. Tapi ini reviewnya belum kelar ya teman-teman. Kita belum tahu servis makannya seperti apa dan kita belum ke restorasi belakang juga. Tapi ntar dulu deh, saya mau santai-santai dulu menikmati kereta api ini. Mumpung lagi sepi ini, berasa sewa kereta pribadi. Perlu teman-teman ketahui, kelas priority ini tidak setiap hari jalan dan tidak paten nempel di satu kereta. Jadi susah diprediksi untuk keberadaan kelas priority ini nyangkut di kereta mana gitu ya.
Cuman yang sering muncul biasanya kelas priority ini akan hadir di weekend atau pas ada libur panjang gitu. Intinya saat okupansi penumpang naik, biasanya akan muncul kelas priority ini. Karena kelas priority ini sebenarnya adalah kereta api wisata, di mana buat teman-teman misal nih mau sewa kereta, bisa banget untuk sewa kereta priority yang satu ini. Ada yang ketinggalan, jadi kursinya ini bisa di reclining ya, bisa direbahin. Caranya ditarik tuas di sini, terus tinggal dorong. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau tinggal balikin, tinggal tarik lagi. Nah, oke sih. Oke teman-teman, ini sekarang nyampe di daerah Karawang dan kecepatan kita nih lihat 100 km per jam teman-teman. Dimana ini adalah kecepatan maksimal dari kereta ini ya. Di kereta-kereta depan maksimalnya itu F, cuman yang ini E teman-teman. Jadi kecepatan maksimalnya 100 km per jam seperti itu. Dan sekarang jam 11.46, ini kita nyampe di daerah Karawang ya. Karena lumayan bosan juga lama-lama di sini tadi ya. Dari tadi udah di sini terus. Sekarang coba kita ke restorasi paket belakang deh, kira-kira ada apa aja sambil kita santuy-santuy minum kopi gitu, enak kayaknya ya. Oke. Nah, restorasinya ada di belakang sini teman-teman. Yuk kita geser. Oke, makasih Bang. Oke, siap. Oke, makasih. Oke teman-teman, ini kita sekarang ada di minibar bagian belakang kita tadi ya. Ini saya minta coffee latte. Nah ini udah dibikinin dan di sini sistemnya free ya teman-teman. Ini ada teh juga. Nah banyak deh pilihan minumannya. Ini juga ada berbagai macam kopi. Lihat, bisa bikin sendiri, bisa minta dibikinin. Jadi terserah teman-teman aja gitu. Ini saya minum ini coffee latte sambil santuy menikmati perjalanan ya. Teman-teman, kita masuk ke sini, kita lihat toiletnya yuk. Nah. Oke, jadi untuk toilet KA priority ini itu beda dengan penumpang yang eksekutif ya teman-teman. Nih toiletnya, yuk kita masuk. Kita tutup dulu ya. Oke. Seperti ini teman-teman toiletnya. Ini sih lebih lebar ya teman-teman. Lebih lebar terus lebih lega sih. Ini toiletnya feelnya kayak di rumah gitu ya. Kayak toilet di rumah, kayak toilet di kosan gitu. Ini ada kaca. Nah ini saya. Terus ini ada hand dryer. Terus ini ada tisu, ada sabun, ada wastafel buat cuci tangan. Ada colokan juga. Terus pakai kloset duduk seperti ini. Oke. Mantap sih ya toiletnya, nyaman dan bersih. Oke, saya mau kencing dulu ini. Sini ya. Oke, dan kita juga bisa geser ke belakang lagi. Coba kita lihat. Kita bisa back ride di sini, teman-teman. Lihat relnya bekas kita lewati ya. Wow. Nah, ini. Kita bisa back ride.
teman-teman. Jadi selain ada kelas priority, keamanahan ini membawa 8 kelas eksekutif, teman-teman. Lihat, lumayan sepi juga ya, teman-teman, penumpangnya. Nih, penampakan kursinya seperti ini. Ya, lumayan nyaman sih ya, teman-teman. Hampir 11-12 kayak yang tadi kan, kayak yang priority, cuman yang priority tadi lebih tebel aja ya. Terus ininya juga dibungkus kulit gitu, jadi kesannya lebih mewah, teman-teman. Terus untuk jarak antar seatnya segini, lihat. Ini ada pencetan kaki juga, sama sih kayak priority tadi ya. Nah, seperti ini, jarak antar seatnya juga menurut saya sama sih. Beda mungkin, beda dikit banget gitu ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, lihat, teman-teman dengerin sendiri deh. Kalau di eksekutif gini, suaranya lebih berasa ya. Mungkin efek ini ya, lantainya nggak ada karpetnya ya. Kalau di sana tadi kan ada karpetnya, jadi mungkin lebih senyap gitu. Kalau ini lihat, bisa teman-teman dengerin sendiri kan. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk yang di kelas eksekutif ini, itu harga tiketnya Jakarta Solo 600.000 teman-teman. Selisih 400.000 ya, hampir dua kali lipatnya. Oke teman-teman, ini sekarang kita berhenti di stasiun Cirebon ya, 1325. Ini melakukan pengisian air juga, itu. Nah, ini jadwalnya telat sih teman-teman ya, jadwal aslinya kalau nggak salah 1313 teman-teman, sampai di sini. Dan itu ada petugasnya juga yang ngisi air juga. Ini kereta priority kita, cakep banget kan teman-teman. Mantap kan? Nih, telat sih ini, tapi nggak tahu ya ntar kira-kira nyampe Solonya pas atau tetap telat ya. Kita lihat aja ntar, oke? Okay? Oke, okay, ini sekarang jam 13.28. Kereta kita udah kembali berangkat lagi ya. Bentar banget berhentinya teman-teman. Cuman kurang lebih 3 menit aja. Kembali berangkat dari stasiun Cirebon. Ini stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Sekarang jam 13.44, perjalanan kita lepas stasiun Cirebon ya. Dan saya kembali ke kereta priority kita. Dan lihat, penumpangnya masih belum ada teman-teman. Apa nggak jadi ya yang Cirebon? Cancel mungkin ya. Jadi ini yang naik cuman saya aja teman-teman, lihat. Dan ini saya barusan request makan siang. Tadi ditawarin udah, sebenarnya tadi jam 12 gitu. Cuman saya masih kenyang, jadi saya tunda dulu. Mungkin jam-jam 2-an gitu mbak. Dan ini barusan diantar makanannya. Yuk coba kita lihat kira-kira makannya ada apa ini. Nah ini teman-teman, seperti ini. Dan ini free ya teman-teman, udah include di harga tiket. Wah mantep banget ya. Dapat makan gratis. Oke sekarang kita makan dulu yuk. Nih, drill sewa kereta ini teman-teman. Sendirian loh saya ini loh, mantep deh. Barusan saya makan dikit teman-teman, ini rasanya bener-bener mantep banget teman-teman, asli deh.
Mantap rasanya. Ya. Tahunya tadi udah saya makan ya. Dan sapinya juga, dagingnya rasanya juga enak banget. Bumbunya itu kayak berasa banget gitu. Oke, kita lanjut makan dulu ya. Oke, teman-teman, ini saya udah kelar makan ya. Sekarang jam 14.03. Yuk, sekarang kita coba jalan-jalan ke depan sana ya. Kita lihat situasi dan kondisi di kereta ini seperti apa. Sambil kita ke kereta makan ya. Padahal habis makan. Yuk. Agak berat ini, guys. Untuk toilet di yang kelas eksekutif seperti ini, teman-teman. Nah, ini sekarang ada di eksekutif 8. Penumpangnya isi cuma 6 ini. Loh, ini malah kosong, teman-teman. Ini malah kosong, lihat. Ini di eksekutif 7. Lihat, kosong-song ini. Gak ada orangnya sama sekali. Kita lanjut kereta makan mungkin di eksekutif 4 sama 5 gitu, antara situ. Oke, ini eksekutif 6, isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isi 10 orang. Lumayan ya yang di sini. Yuk, kita lanjut lagi. Eksekutif 5 lumayan ramai, teman-teman. Depan kita ini ada kereta makan. Mana ya, musola ya? Apa itu ya? Oh, ruang dapur itu. Oke, kereta makannya seperti ini. Lihat, sepi banget ya. Jadi di kereta makannya seperti ini, teman-teman. Suasananya ini sih enak ya, buat santai gitu, lihat. Nah, ya kursinya standar, ada mejanya seperti ini. Cuman kalau buat santai emang lebih enak di sini sih, teman-teman. Pandangannya lebih luas gitu, jadi bisa lebih santuy. Di sini ada musola, jadi ini saya mau sholat juga, teman-teman. Jadi kita sholat dulu yuk, musolanya ini. Jam 15.13 kita berhenti dulu di stasiun Purwokerto ini sepertinya ya. Nih, stasiun Purwokerto, kita turun bentar yuk. Kita lihat situasi di luar. Ini stasiun Purwokerto, teman-teman. Jam 15.13. Lumayan banyak yang turun dan yang naik juga lumayan banyak ya, lihat.
Ini kereta api kita. Itu barusan datang KA Progo, Lempuyangan Pasar Senen, teman-teman. Itu. Kita udah naik ya, tadi udah berangkat, ini udah persiapan tadi, jadi buru-buru naik. Di sini ternyata ada penambahan 3 penumpang, jadi total penumpang yang naik saat ini ada 4 orang termasuk saya ya. Oke, ini kita kembali berangkat lagi. Jam berapa ini? 15.17. Di luar kelihatan sedikit mendung, teman-teman. Sekarang jam 15.42, kita sampai di stasiun Kroya. Ini stasiunnya. Nah, ini saya ada di paling belakang ya. Ini langsung berangkat lagi sepertinya ini. Berhentinya bentar-bentar banget ya. Yuk, kita udah suruh masuk lagi. Kita tutup. Berangkat lagi guys. Kita sampai di stasiun Kutoarjo. Di sini nanti kita akan berangkat lagi jam 16.45. Coba kita keluar. Masih 5 menit sih, lumayan ya. Oke, di sini ada pengisian air juga, teman-teman. Nih. Stasiun Kutoarjo. Kita jatuhnya on time ya teman-teman, setelah tadi kita terlambat di beberapa stasiun, ini pas 16.40, ntar berangkat 16.45. Jadi kemungkinan sampai Solo bisa on time sih ya, 18.30, semoga aja on time teman-teman. Tapi kalau kereta biasanya, semolor-molornya itu nggak nyampe 30 menit deh, paling biasanya 5 menit, 10 menit, seperti itu. Oke, kita tunggu sampai kereta Manahan diberangkatkan lagi menuju ke Solo Balapan. Jaya Utara, Kutoarjo, Jakarta Kota.
Makasih Kak ya. Oke teman-teman, jadi ini saya barusan minta minum coklat panas ya. Ini langsung dibuatin sama pramugarinya. Nah, oke. Ini kopi saya tinggal dikit ini, yang tadi ya. Karena ini udah dingin, jadi pengen minum yang anget-anget. Jadi ini minta coklat panas. Dimana kalau kita mau kopi, teh, coklat, sepuasnya di sini teman-teman untuk penumpang ke Priority ini. Jadi ya lumayan sih. Nggak beli lagi gitu, maksudnya nggak ke kereta makan beli lagi gitu. Nggak, tinggal bilang aja ke pramugarinya, nanti bisa diantar atau bisa diseduh di minibar tadi, seperti itu. Jam 17:33 kita sampai di stasiun Jogja. Dan di sini penumpang yang tiga ini turun di Jogja, teman-teman. Naiknya dari Purwokerto, turunnya di Jogja naik luxury. Wah, mantap banget ya. Tiketnya 1 juta padahal. Dan dari Jogja sini nanti saya akan sendirian lagi, teman-teman, di gerbong ini. Ya, ini rezeki ya kita ya. Bisa menikmati ke Priority ini dengan puas karena dari tadi bebas sendirian, teman-teman. Seperti itu. Yuk kita keluar dulu, yuk kita lihat stasiun Jogja. Oke, stasiun Jogja seperti ini situasi dan kondisinya, teman-teman. Nah, di sini lumayan banyak yang turun ya. Kalau yang naik sih nggak ada ya sini ya. Ada cuman paling orang yang parsialan gitu sih. Stasiun Jogja. Kereta kita paling belakang sendiri guys nih. Kurang 1 jam lagi deh kita sampai di stasiun Solo Balapan. Ini udah 17:35. Kita berangkat 17:39 teman-teman. Dan itu ada KRL komuter lain Yogyakarta Solo. Ini kereta api kita udah mulai bergerak berangkat lagi teman-teman. Jam 17:39 sesuai jadwal banget ya. Dan kalau malam naik kereta lampu dalamnya dinyalain, itu yang kurang saya suka, yaitu kacanya ini jadi mantul teman-teman, nggak kelihatan luar, lihat kan kena pantulan cahaya dari dalam seperti itu. Nah ini saya sendirian lagi di sini teman-teman. Mantap ya. Oke teman-teman, ini sekarang 18:31 kita udah sampai di stasiun Solo Balapan. Nggak kelihatan ya luarnya, gelap. Yuk kita keluar. Nih udah sampai on time sih, telat 1 menit aja. Hitungannya nggak telat itu. Kak, makasih. Oh lurus, gak ke bagian peron mas ya. Oke teman-teman, akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam bersama Kak Amanahan dari Gambir menuju ke Solo Balapan ini, akhirnya kita tiba juga di stasiun Solo Balapan ya. Tadi on time banget sih ya keretanya. Sekarang ini saya sudah di luar di stasiun Solo Balapan teman-teman. Dengan harga tiket yang lumayan mahal ya teman-teman, 1 juta dapat servis dan fasilitas seperti tadi. Gimana menurut teman-teman? Rekomendasikah? Langsung tulis di kolom komentar sih ya. Kalau untuk naik bis harga tiket 1 juta itu nggak ada setahu saya teman-teman. Mentok-mentok paling sleeper ya 400-500 kayaknya ya kalau Solo ya. Ini sampai 1 juta. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.